Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kenapa kekuatannya terus meningkat? Ucap leluhur Chang dengan wajah kesal. Bahkan pria berpakaian naga itu juga menatap Lin Tian dengan wajah yang kesal. Dia tidak menyangka, kalau Lin Tian bisa menjadi semakin kuat saat menyatu dengan roh Phoenix S. Anak ini harus mati, tapi kita lihat, betapa hebatnya dia sekarang, ucap pria berpakaian naga dengan senyum dingin. Bang, kurang ajar, aku tidak terima, ucap leluhur Chang. Bang, S. Phoenix, bekukan, ucap Lin Tian. Wush, tangan darah, ucap leluhur Chang. Ush, bang, berikan aku nyawamu, ucap leluhur Chang yang tiba-tiba muncul di belakang Lin Tian. Bang, Lin Tian terpukul, dan dadanya ditembus oleh tangan leluhur Chang. Melihat kejadian itu, wajah seluruh orang di sana langsung melongo. Hahaha, kamu mati juga akhirnya, ucap leluhur Chang. Tapi saat dia sudah hampir puas dengan kemenangannya, sesuatu terjadi tubuh Lin Tian. Tubuhnya perlahan-lahan berubah menjadi es, dan hancur berkeping-keping. Krekek-krekek, gumprang. Apakah kamu pikir semudah itu mengalahkanku? Ucap Lin Tian yang tiba-tiba saja berada di atas leluhur Chang. Pedang ketiga, roda es. Ucap Lin Tian. Sebuah lingkaran besar muncul di saat Lin Tian mengangkat pedangnya, lalu dengan gaya pedang khususnya, Lin Tian langsung melemparkan roda es itu ke arah leluhur Chang. Aku tidak akan kalah, ucap leluhur Chang. Serangan darah, teriak leluhur Chang. Dan, boom, ah, leluhur Chang terlempar jauh dari tempat Lin Tian berada. Begitu juga dengan Lin Tian yang terlihat agak goyah setelah menggunakan tekniknya, lalu penggabungannya dengan Phoenix S bisa dibilang tidak akan bertahan lama. Apalagi Phoenix S ini bukanlah miliknya, ini adalah roh nyata dari alam es. Jadi, itu hanya ibunya sendiri yang cocok untuk menggunakan Phoenix S ini jika dibandingkan dengan dirinya. Saat aku memakai kekuatan Phoenix S, aku bisa menyaingi kekuatan dewa penguasa tingkat rendah. Tapi sayangnya, ada kerugian yang harus aku terima saat aku memakai kekuatan ini, ucap Lin Tian dengan senyum kecut. Sepertinya dia tidak bisa menggunakan kekuatan itu terlalu lama, ucap pria berpakaian naga dengan senyum jahat di wajahnya. Lin Tian terus menyerang leluhur Chang dengan cepat, meskipun tubuh leluhur Chang tahan dengan berbagai kekuatan. Tapi sudah jelas, itu bukan berarti tidak ada kelemahannya. Dari apa yang Lin Tian lihat, tubuh leluhur Chang ini sangat lemah dengan elemen es. Jadi dengan gerakan yang cepat, dia terus menyerang leluhur Chang dengan elemen esnya. Bang 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 bang, bagaimana bisa, aku tidak terima. Ucap leluhur Chang dengan sangat kesal. Lalu dia maju dan menyerang dengan kekuatan penuh ke arah Lin Tian. Lin Tian yang melihat dan merasakan kekuatan yang datang dari tubuh leluhur Chang, dia merasakan ancaman yang besar. Hahaha, jika aku tidak bisa mengalahkanmu, lebih baik kita mati bersama, ucap leluhur Chang dengan gila. Wah, gawat, ucap Lin Tian dengan wajah serius. Pelindung Phoenix, teriak Lin Tian dengan keras. Dan, boom, ledakan besar terjadi saat leluhur Chang mendekati Lin Tian, dan itu sudah jelas kalau dia sudah berencana mati bersama Lin Tian, dan dengan paksa menggunakan seluruh energinya untuk meledakkan dirinya bersama Lin Tian. Kakak, teriak bayi kecil dengan cemas ketika melihat hal itu. Adik kecil, teriak Xing Xing Er yang berjuang keras untuk berdiri, tapi gagal. Dia menggertakkan giginya, dan sesuatu yang aneh muncul dari kening Xing Xing Er. Melihat hal itu, wajah pelayan tua itu tampak cemas, dan langsung mencoba untuk menenangkan Xing Xing Er. Putri, jangan lakukan itu. Percayalah, dia pasti akan baik-baik saja, ucap pelayan itu. Itu sudah jelas kalau Xing Xing Er memaksa untuk menggunakan simbol bintangnya.
Dengan cara mengaktifkannya, maka dia dapat berpindah dengan cepat dan masuk ke ruang lain untuk keluar dari sini. Tapi resikonya sangat besar, karena dia bisa saja terluka parah atau terdampar di ruang yang dia masuki. Jika itu dalam kondisi biasa, maka itu tidak akan menjadi masalah. Tapi sekarang mereka sedang ditekan dan diracuni, jadi itu akan menimbulkan bahaya besar untuk dirinya sendiri. Saudari Singh, pemuda itu tidak apa-apa, ucap seorang wanita dari alam bunga kepada Sing Sing Er dengan cemas juga. Mendengar itu, wajah Sing Sing Er kembali tenang. Dia lalu memandang ke arah langit, di mana Lin Tian dan leluhur Chang meledakkan dirinya. Di saat itulah dia baru merasakan, kalau aura milik Lin Tian masih ada dan normal. Dia menghela nafas bahagia, setelah memastikan Lin Tian baik-baik saja. Putri Bintang bahkan rela untuk melepas segel bintangnya, ini sungguh di luar dugaanku. Siapa orang ini? Ucap Lin Guang dengan mata serius. Di langit, di tempat leluhur Chang meledak, Lin Tian tentu baik-baik saja. Tapi kondisinya jelas tidak baik, karena dia menerima ledakan dari seorang dewa surgawi, dan itu benar-benar dapat melukainya. Apalagi, leluhur Chang itu sudah dipenuhi oleh kekuatan beberapa orang yang dia telan. Untungnya dia bisa menggunakan pelindung es yang kuat karena roh Phoenix ini. Hufha, hampir saja aku mati, ucap Lin Tian dengan lega. Ush, sayangnya kamu tetap akan mati, ucap pria berpakaian naga yang muncul di belakang Lin Tian. Dan, boom, ah! Lin Tian dipukul karena serangan mendadak dari orang itu, dan itu membuat dia merasakan tulang punggungnya sangat sakit. Bang, Lin Tian jatuh tidak jauh di luar dari Kekaisaran Es, lalu dia bangun dan mencoba berdiri, tapi tubuhnya sedikit gemetaran. Itu disebabkan oleh dirinya yang terluka dalam pertarungan tadi, dan ditambah lagi dengan efek samping dari penggabungannya dengan Phoenix Es Pelindung Alam Es. Tidak tahu malu, ucap semua ahli kuat yang melihat sikap busuk pria berpakaian naga itu. Bahkan sebagai seorang ahli di alam dewa penguasa yang menyerang dewa surgawi secara diam-diam, itu adalah perbuatan yang sangat memalukan. Yang terpenting dalam pertempuran adalah kemenangan, ucap pria itu dengan acuh. Lin Tian menggertakkan giginya, dan berusaha berdiri dengan menggunakan pedang elemennya. Dengan paksa dia menggerakkan sayap esnya, dan terbang ke langit menyerang pria itu. Ush, orang yang bodoh. Kamu sudah kehilangan banyak kekuatan, untuk membunuhmu tentu saja sangat mudah bagiku, ucap pria itu dengan senyum. Dan, boom, ah, Lin Tian benar-benar jatuh dengan keras kali ini karena serangan pria naga itu. Kakak, sialan. Ucap bayi kecil yang akan berlari ke arah Lin Tian, tapi dihalangi oleh monster yang tersisa. Kucing kecil, nikmatilah waktumu di sana. Kamu akan melihat bagaimana tuanmu mati dengan sangat memprihatinkan, ucap pria berpakaian naga dengan senyum dingin. Teknik pedang es, pedang elemen es, bekukan, teriak Lin Tian dengan wajah marah. Sebuah pedang berwarna biru besar muncul di langit, dan segera menebas ke arah pria berpakaian naga itu. Sing, hahaha, percuma saja, ucap pria itu. Dan, boom, serangan pedang Lin Tian hancur, dan pria itu langsung menyerang ke arah Lin Tian tanpa melambat sedikit pun. Matilah, terikat pria itu. Sungguh berani, jangan pernah untuk menyentuh adikku, teriak seseorang dari langit. Dan, boom, ledakan keras terdengar dari sana, dan hati Mu Chao merasa sakit ketika melihat hal itu. Bahkan dia merasa, kalau dia telah kehilangan sesuatu yang berharga di dalam hatinya, itu saat dia melihat Lin Tian diserang oleh pria berpakaian naga. Tidak, teriak Mu Chao dengan cemas. Dia juga berusaha berdiri dan mencoba menyelamatkan Lin Tian, tapi dia tidak bisa melakukan itu karena tekanan yang ada di sini, dan racun di tubuhnya juga membuat dirinya menjadi sangat lemah.
Apakah aku gagal lagi? Ucap Mu Chao dengan wajah sedih. Tapi wajah Mu Chao menjadi kaget, saat mendengar suara yang muncul dari langit pada saat itu. Segera, dia melihat ke tempat Lin Tian diserang. Di depan Lin Tian ada seorang pria dengan pakaian biru yang indah, dan berdiri menahan pukulan pria berpakaian naga itu. Melihat orang yang datang, wajah ahli dalri alam air pun menjadi kaget, dan ada sedikit rasa gembira di hati mereka. Karena orang yang muncul adalah Long Ao Tian, dan suami dari penguasa alam es. Kaisar, ucap ahli alam air itu dengan wajah senang. Long Ao Tian dengan tenang berdiri dan menahan pukulan pria berpakaian naga itu dengan wajah dingin, dan dia mendapatkan pesan darurat dari ahli yang dikirim ke alam es. Dan saat dia tahu kalau ada pria muda yang memakai topeng dengan topeng yang dia kenal, Long Ao Tian dengan cepat pergi ke alam es. Tapi dia tidak menyangka, ternyata ada orang yang berani menyentuh adik kecilnya di sini. Hal itu membuat dia sangat marah, apalagi saat dia datang, Lin Tian sudah terluka parah. Adik, apakah kamu tidak apa-apa? Apakah aku terlambat? Tanya Long Ao Tian. Tidak apa-apa kak, kamu datang tepat waktu. Aku serahkan sisanya kepada kakak, sekarang aku sangat lelah. Ucap Lin Tian dengan tersenyum. Long Ao Tian mengangguk, lalu menatap pria yang tangannya dia genggam itu. Dengan wajah dinginnya, dia mengayunkan pukulan ke arah pria itu. Gawat! Wajah pria itu berubah saat merasakan kekuatan pukulan Long Ao Tian. Dengan cepat dia berusaha sekuat tenaga untuk membebaskan dirinya dari genggaman Long Ao Tian, tapi pria itu tidak bisa melepaskannya. Bang 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 bang! Ah, pria itu hancur dan terhempas keras ke arah beberapa bukit di sana. Melihat itu, semua ahli di sana dapat merasakan betapa kuatnya pukulan Long Ao Tian. Kaisar sudah mencapai alam dewa penguasa tingkat rendah tahap menengah, itu hanya dalam beberapa tahun saja. Ucap ahli dari alam air dengan wajah rumit. Meskipun awalnya mereka tidak menerima Long Ao Tian karena menjadi suami dari penguasa alam air, itu karena mereka merasa Long Ao Tian adalah pria yang lemah, dan juga dia berasal dari dunia dewa yang tidak sebanding dengan alam langit. Saat itu juga mereka menerima Long Ao Tian karena terpaksa, dan ada juga dari mereka yang senang dengan sikap Long Ao Tian serta perhatiannya terhadap Dewi Air. Maka dari itu, beberapa dari mereka menerimanya dengan tulus. Tapi sekarang, Long Ao Tian sudah menjadi dewa penguasa hanya dalam beberapa tahun saja. Siapa orang di alam langit yang dapat mencapai alam seperti itu dengan mudah? Di alam langit butuh puluhan juta tahun, bahkan mungkin ada beberapa orang yang mungkin tidak dapat maju ke alam dewa penguasa seperti Long Ao Tian. Uhuk-uhuk, siapa kamu? Ucap pria berpakaian naga itu dengan marah sambil menatap Long Ao Tian, setelah dia berhasil keluar dari reruntuhan yang hancur. Aku, kamu tidak perlu tahu siapa aku. Yang penting karena telah berani menyentuh adik kecilku, maka tidak ada kata maaf bagimu. Balas Long Ao Tian. Sebuah pedang keluar dari tubuhnya, lalu aura pertempuran yang luar biasa hampir menyelimuti area jauh dari Kekaisaran Es. Merasakan aura itu, wajah Mu Chao dan ahli tua lainnya berubah kaget seketika. Aura pertempuran, dia dari alam perang, ucap tetua dari alam lain dengan wajah terkejut. Setahu mereka, alam perang sudah lama tertutup karena penguasa mereka telah benar-benar mati. Dan sejak itulah, tidak ada yang tahu kondisi bagaimana alam perang sekarang ini. Tapi sekarang seseorang dengan aura pertempuran yang luar biasa, itu muncul di depan mereka yang mengartikan kalau alam perang telah terbuka kembali. Aura pertempuran, siapa kamu? Bahkan tuanku tidak bisa masuk ke alam perang, ucap pria naga itu dengan wajah kaget juga. Bahkan tuannya tidak bisa masuk ke alam perang, karena ada sesuatu yang menghalangi untuk masuk ke sana.
Tapi hanya orang-orang dari alam perang sajalah yang bisa keluar masuk dari tempat itu. Namun tuannya sendiri pernah memaksa untuk masuk ke sana, tapi itu dia gagal. Bahkan seluruh orang-orang yang dia perintahkan pun mati, setelah mereka menyentuh pembatas dari portal itu. Aku sudah bilang, kamu tidak pantas untuk tahu siapa aku, ucap Long Ao Tian. Bang bang, dengan cepat Long Ao Tian menyerangnya dengan aura pedang pertempurannya, dan pria itu pada akhirnya terdesak karena serangan dari Long Ao Tian. Pukulan naga, ucap Long Ao Tian sambil mengayunkan pukulannya ke arah dada pria itu. Ush, dan, boom, ah, crot, pria berpakaian naga itu memuntahkan darah dan terbang lagi dengan keras. Tapi tidak sampai di situ saja, Long Ao Tian sudah mengejarnya dan muncul tepat di atas pria yang sedang terbang mundur itu. Ush, gawat. Pria itu dengan cepat mencoba teknik yang aneh, saat dia melihat Long Ao Tian mengayunkan pedang ke arahnya. Sing, bang, pria itu tiba-tiba menghilang, tapi sayangnya meskipun dia berhasil menghindari serangan fatal itu, lalu salah satu tangannya berhasil dipotong oleh Long Ao Tian. Sial, ucap pria itu yang mencoba menahan rasa sakit, sambil mencoba menghentikan darah dari tangannya yang telah dipotong. Jika kamu menyentuh keluargaku, maka imbalannya adalah nyawamu. Ucap Long Ao Tian sambil menghancurkan tangan pria itu menjadi berkeping-keping. Melihat apa yang dilakukan Long Ao Tian ini, wajah pria itu terlihat sangat marah. Meskipun sangat mudah bagi orang-orang di alam dewa untuk menumbuhkan kembali tangan mereka, tapi itu sudah pasti sangat memalukan bagi ahli di tingkatan seperti dia yang telah kehilangan tangannya. Apalagi, itu dilakukan oleh generasi muda seperti Long Ao Tian ini. Siapapun kamu, meskipun kamu adalah penguasa alam perang sekalipun, maka tidak ada yang baik jika kamu membuatku marah. Ucap pria berpakaian naga itu sambil menatap Long Ao Tian. Aku tidak peduli siapa tuanmu. Jika kamu dan tuanmu ingin bertarung denganku atau saudaraku, maka kami semua sangatlah siap, balas Long Ao Tian dengan wajah tenang dan suara dingin. Kenapa dia harus takut? Bahkan saat dia bersama keempat saudaranya pun, mereka semua sudah merasakan apa itu kematian. Sekarang orang ini dengan bodoh ingin melawannya, dan bahkan mengancamnya. Tentu saja, dia tidak begitu peduli dengan ancaman tersebut. Tunggu dan lihat saja, mungkin kali ini aku telah gagal. Tapi tidak untuk lain kali, ucap pria itu sambil mengeluarkan sebuah token kecil. Dia menghancurkan token itu, dan secara perlahan mulai menghilang dari tempat dia berdiri. Dia masih menatap Long Ao Tian dengan penuh kebencian, ketika dia pergi dan menghilang. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.